السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين ينصر حرمتي، Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita akan berbicara sedikit tentang masalah sunnah dan kepentingannya di dalam kita beragama. Karena dikatakan oleh Imam Al-Barbahari bahwa sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Artinya bahwa yang namanya Islam terdiri dari ajaran sunnah demi sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min awwalihi ila akhirih, dari awalnya sampai akhir. Maka semakin kita melengkapi dengan sunnah demi sunnah, maka semakin sempurna keislaman kita. Ikhwan fillah na'azakumullah, sudah sering disampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mengikutinya kalian terbimbing dalam hidayah. Yani kalau kalian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kata Allah tahtadu, kalian terbimbing dalam hidayah. Hidayah yang selalu kita minta, yang selalu kita ucapkan doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus, meminta hidayah. Ternyata kata Allah, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mentaatinya kalian terbimbing. Dan juga ada perintah, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah dia niscaya kalian akan terbimbing. Sebaliknya, Allah mengancam mereka-mereka yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mengambil jalan lain selain jalan Rasul. Ancamannya sangat keras. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, siapa yang yushaqiq ar-rasul, kalimat yushaqiq ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsir al-Azim bahwa yushaqiq adalah huwa fi syirkin والرسول في شق آخر. Dia di satu jalan sedangkan Nabi di jalan lain. Berarti mana yushaqiq ar-rasul, siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul.
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman. Dan dikatakan oleh para ulama, kalimat orang-orang beriman dalam hadis ini, dalam ayat ini disebutkan dengan alif dan lam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Yang dalam bahasa Arab, kalau sudah dikatakan dengan alif dan lam, itu adalah lil ahad, sesuatu yang sudah tertentu, sesuatu yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Yakni kalau diterjemahkan secara bebas, dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu. Orang mukmin yang itu, yang sudah dibahas oleh Allah di ayat lain, yaitu dalam surat Al-Anfal. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal, الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. Mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi, berhijrah ke Madinah dan berjihad fi sabilillah, dan juga mereka yang di Madinah yang awau wa nasaru, yang memberikan tempat dan menolong, أولئك هم المؤمنون حقا, mereka lah orang beriman yang sesungguh-sungguhnya. Haqqan, sebenar-benarnya. Maka mana ayat tadi? Adalah barang siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang beriman itu. Orang beriman yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ini adalah Muhajirin wal Ansar, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, jalan Muhajirin dan Ansar, apa ancamannya? Kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwan bin a'azakumullah, karena kalimat as-sunnah yang kita bahas sekarang ini bukan as-sunnah dalam artian hukum. Kalau sunnah dalam artian hukum, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, enggak mungkin diancam dengan ancaman neraka jahannam. Tetapi yang dimaksud adalah lebih umum dari itu, yaitu semua ajaran Nabi. Barang siapa yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi, bahkan dia mengikuti ajaran lain, siapa yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, malah dia mengikuti sunnahnya manusia-manusia lain, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami akan sesatkan. Wanuslihi jahannam, kami akan masuk ke dalam neraka jahannam. Ini adalah ancaman yang sangat mengerikan. Ikhwani fi na'azakallahu wa'alaikum muslimin yang saya hormati, Allah SWT mengancam demikian karena kasih sayangnya. Allah SWT sudah menurunkan kitabnya, mengutus rasulnya, semuanya dalam rangka rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita manusia, agar terbimbing ke jalan yang lurus. Dan ini dalil, ini bukti bahwa aqlun mahdh tidak cukup. Ini bukti bahwa akal saja tanpa bimbingan Quran, tanpa bimbingan Rasul, tidak akan bisa mencari kebenaran. Qul inna a'udzubikumullah, sebelum diutusnya Rasul, sebelum diturunkannya Al-Quran, mereka orang-orang Arab dan juga orang-orang Ajam semuanya punya akal. Tetapi toh mereka tidak bisa mencari kebenaran, bahkan semuanya dalam keadaan jahiliyatin jahla. Jahiliyatin jahla, yakni kebodohan yang sangat. Mereka menjadikan batu-batu sebagai Tuhan, kuburan-kuburan sebagai Tuhan, mereka jadikan pohon-pohon sebagai Tuhan, segala macam mereka sembah. Dan mereka beranggapan bahwa kalau kita meminta pada Allah harus melalui benda-benda tadi. Jahiliyah. Padahal mereka punya akal. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran. Kaum muslimin yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jangan sampai kita berpikir seperti pikiran-pikiran mereka, kaum Mu'tazilah atau Jahmiyah atau kaum liberal, jaringan Islam liberal, yang mereka menganggap bahwasanya akal ini yang paling utama atau akal ini yang satu-satunya, sedangkan Al-Quran ngikut. Al-Quran dicocokkan dengan akal, hadis cocokkan dengan akal. Keliru. Salah. Akal kita yang harus cocokkan dengan Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita terbawa dengan syubhat mereka yang berkata, idza ta'arada al-'aqlu wan-naqlu faquddima al-'aql fabaqiya 'ala an-naqli tariqain.
Kalau bertentangan akal dengan nukilan, maka utamakan akal. Nukilan maksudnya Quran dan Sunnah. Karena dalam bahasa Arab dikatakan an-naql. Idza ta'arada al-'aqlu wan-naql. Kalau bertentangan antara akal dengan naql, antara akal dengan nas Quran dan Sunnah, maka dahulukan akal. Fa baqiya 'ala an-naql tariqain. Maka tersisa naql ini dihadapi dengan dua cara. Akal diutamakan. Sedangkan Quran dan Sunnah imma ta'wil wa imma tafwid. Ada dua cara. Imma ditakwilkan supaya cocok dengan akal. Kalau tidak bisa, tafwil. Tafwil itu serahkan maknanya pada Allah, saya tidak tahu. Wallahu a'lam, terserah Allah. Yang jelas akal pasti benar. Astagfirullah, astagfirullah. Ini sungguh kesombongan. Akan kita katakan pada mereka seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya kalau akal saja cukup tanpa bimbingan Quran dan Sunnah, ada apa diturunkan Quran oleh Allah? Untuk apa diutus para Rasul oleh Allah? Kemudian Allah diutusnya Rasul, diturunkannya kitab, itu bukti bahwa Allah Maha Tahu bahwa kalian wahai manusia dengan akal kalian saja enggak cukup untuk mencari kebenaran, enggak cukup untuk mencari mana jalan yang lurus. Maka Allah bimbing dengan nabinya, dengan rasulnya, Allah bimbing dengan ayat-ayatnya, maka harus kita tunduk pada apa kata Allah, apa kata Rasul, dan itu yang namanya hidayah. Sehingga siapa yang tidak mau menerima hidayah ini, siapa yang tidak mau menerima ajaran Nabi ini, maka Allah ancam wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Sungguh kami akan palingkan dia, kami akan sesatkan dia, dan sungguh kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Qulna a'udzubikumullah, ketika para sahabat duduk-duduk berbicara tentang kemiskinan, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, al-faqr takhafun. Apakah kemiskinan yang kalian takutkan? Al-faqr takhafun. Walladzi nafsi biyadihi latusabbanna 'alaykumud dunya sabban hatta la yazighu qalbu ahadikum izabatan illa hi. Apakah kemiskinan yang kalian khawatirkan? Sungguh sebentar lagi akan dituangkan pada kalian dunia dengan tuangan berlimpah. Hatta la yazighu ahadakum izaghatan illa hi, hingga kalian tidak tersesat kecuali karena itu, karena kekayaan tadi. Apa selanjutnya kalimat beliau? Qala wa aymullah laqad taraktukum ala mahajjatin bayda, laqad taraktukum ala mutlil bayda. Sungguh wa aymullah, maka bersumpah dengan nama Allah, wa aymullah, demi Allah aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Lailuha wa naharuha sawa, malamnya dan siangnya sama, terang benderang. Qulna a'udzubikumullah. Apa kaitannya kalimat ini dengan kalimat sebelumnya? Kalimat sebelumnya berbicara tentang apakah kalian khawatir kemiskinan? Yang lebih harus kita khawatirkan adalah penyimpangan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Rabb kami la tuzigh qulubana, jangan sesatkan hati-hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Doa ini diajarkan di samping agar kita selamat dari penyimpangan, juga agar kita tahu bahwa bisa saja seorang mukmin menyimpang. Kemarin dia mukmin, sekarang jadi kafir mungkin. Yang tadinya lurus jadi menyimpang ada, yang tadinya ahli sunnah berubah jadi ahli dhalal juga ada. Sehingga kita semua tidak ada yang bisa dipastikan akan selamat terus menerus sampai akhir hidup kita, belum tentu. Berarti kita sangat khawatir. Naam, wajib kita khawatirkan diri-diri kita. Bahkan Ibrahim alaihissalam berdoa, wajdubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan turunanku dari penyembahan berhala. Jauhkanlah aku dan turunanku dari penyembahan berhala. Ini lindungi aku dari penyembahan berhala. Maknanya Ibrahim saja berdoa semoga beliau dalam keadaan tidak sesat, tidak menyimpang, tidak menyembah berhala. Sehingga kata para ulama, kalau Ibrahim saja mengkhawatirkan dirinya, apalagi kita. Demikian kata para ulama. Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Kalau begitu, siapa yang aman dari bencana, fitnah, kesesatan setelah Ibrahim? Siapa yang merasa aman kalau Ibrahim saja tidak merasa aman alaihissalam? Maka kaum muslimin yang saya hormati, Nabi kemudian menyatakan, demi Allah,
Aku sudah meninggalkan kalian di atas jalan yang putih, bersih, terang, benderang, jelas, gamblang. Tinggal ikut. Tinggal jalani. Walhamdulillah, Allah jaga Qur'annya, Allah jaga sunnahnya, sampai hari ini masih tertulis, masih terhafal di benak-benak para ulama. Lafzan wa ma'an. Lafadnya dan ma'an. Harfan bi harfin, huruf demi hurufnya. Maka khabirin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Apa yang Allah turunkan sebagai bimbingan hidayah adalah sesuatu ni'mah bagi kita kaum muslimin dan bagi umat manusia secara umum. Hanya saja orang-orang kafir tidak mau menerima kenikmatan itu, dan mereka bahkan ingkar ni'mah, kufur ni'mah, tidak mau menerima yang Allah berikan dari kenikmatan. Maka mereka lah orang-orang kafir yang tidak tahu terima kasih. Pantas diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Allah lemparkan dia ke dalam jahannam, Allah sesatkan dia di dunia. Tetapi alhamdulillah kita kaum muslimin adalah orang-orang yang menerima nikmat tersebut. Amanna billah. Kami beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku mempersaksikan bahwasanya tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku mempersaksikan bahwa beliau Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya konsekuensi dari penerimaan nikmat ini adalah mempraktikkannya pada diri kita, beribadah hanya kepada Allah dan beribadah hanya dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita tinggalkan satu ajaran Nabi, walaupun mungkin tidak wajib, ya memang tidak dosa, tetapi keislamanmu kurang satu sunnah. Kalau dua ditinggalkan, keislamanmu kurang dua sunnah. Kalau tiga, empat, lima, bagaimana kalau 10 dan 100? Maka berarti kita berkurang keislamannya sedikit demi sedikit terus. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah, diriwayatkan dari Al-Auza'i, dari Yahya Abi Amr Syaibani, dari Abdullah Ad-Dailami. Kata Abdullah Ad-Dailami rahimahullah, balagani anna awwal dhahab ad-din tarku sunnah, sampai kepada berita dari salaf bahwa awal pertama hilangnya agama adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Yadhhabu ad-dinu sunnatan sunnatan kama yadhhabu al-hablu quwwatan quwwatan. Akan hilang agama ini sesunnah demi sesunnah, sebagaimana hilangnya kekuatan tali sebenang demi sebenang. Ikhwan fillah na'udzubillahi wa minasy syaithanir rajim. Di sini kita mendapatkan satu pelajaran penting bahwa yang namanya menghidupkan sunnah adalah melengkapi keislaman kita. Ketika Allah perintahkan udkhulu fis silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maknanya hendaklah kalian kerjakan semua yang diajarkan oleh Nabi. Kalau kita tinggalkan satu sunnah, kita akan berkurang keislaman kita. Berkurang, berkurang, berkurang. Apalagi kalau bukan hanya meninggalkannya, tetapi juga mencemoohnya, maka itu bukan lagi perkara yang remeh. Kalau mengejeknya, mencemoohnya, sinis kepada sunnah, ngapain perkara ini, kan tidak wajib. Ini adalah perkara yang lebih mengerikan. Bukan hanya meninggalkan sunnah, tetapi dia meremehkan sunnah, mencerca sunnah, hukumnya haram. Bisa dia jatuh ke dalam kekafiran, karena berarti mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paling tidak amalannya amalan kufur. Ikhwan fillah na'udzukumullah, diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok-olokkan, mentertawakan? La ta'tadziru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman kalian. Ini qul inna a'udzubikumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika seorang munafik mengucapkan kalimat yang mengerikan dengan alasan guyon, dengan alasan hanya sedang gurau. Apa kata-katanya? Undur qurra'una haula arqabu butunan wa ajbaluna 'inda liqa. Lihat
tamu-tamu kita ini. Karena dibaca qira, dibaca qurra. Kalau dibaca qurra, pembaca-pembaca Quran kita. Lihatlah pembaca-pembaca Quran kita. Kalau qira, tamu-tamu kita. Yani muhajirin, Rasulullah dan para sahabat dari Mekah, muhajirin. Lihat tamu-tamu kita ini. Ajban atau arghabu butunan. Mereka sangat rakus ketika makan dan sangat pengecut ketika perang. Bayangkan. Yang dicerca pembaca Quran atau dalam riwayat qira tamu-tamu kita, yakni Rasulullah dan muhajirin. Maka dilaporkan kepada seorang sahabat ketika mendengar kalimat itu. Demi Allah, kadzabta, engkau berdusta, walakinnaka munafiq, engkau berdusta dan aku yakin engkau munafik. Sungguh aku laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dilaporkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, si fulan bilang begini dan begitu. Dikejar oleh munafik tadi. Menemui Rasulullah juga. Rasulullah dalam keadaan di atas untanya. Munafik tadi memegang ekor unta Rasulullah SAW tersandung-sandung batu. Tertatih-tatih menyatakan, ya Rasulullah, mintakan ampun untukku. Aku hanya main-main. Aku enggak serius. Aku hanya sedang surau. Ternyata Rasulullah SAW hanya membacakan ayat yang turun ketika itu. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya engkau mempermainkan, memperolok-olokkan, jadi bahan-bahan guyonan? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, engkau telah kafir setelah iman kalian. Qala inna a'zakumullah. Ketika kita berbicara tentang masalah sunnah demi sunnah, maka berarti berbicara tentang ajaran Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau ucapan Rasulullah. Yang kalau kita hinakan, kita cerca, maknanya kita mencerca ucapan Rasulullah atau mencerca perbuatan Rasulullah SAW. Diriwayatkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya bagaimana menghidupkan sunnah pada dirinya. Pakaiannya di atas mata kaki, jenggotnya diperintahkan oleh Nabi, ahkul liha, biarkan jenggot, guntinglah kumis. Semua itu adalah perkara-perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dicontohkan. Silakan riwayat-riwayat tentang para sahabat dan Rasulullah secara fisik mereka diriwayatkan. Seperti dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il ini kelengkapan sifat-sifat Nabi. Bagaimana badannya, bagaimana tubuhnya, bagaimana akan terlihat semua bahwa itu perbuatan beliau. Kalau engkau tidak melakukannya, itu perbuatan kesalahan yang kecil. Tetapi kalau engkau mencercanya, lebih besar kesalahannya dan lebih mengerikan. Apalagi mengejeknya, berarti dia mengejek para sahabat secara keseluruhan, bahkan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu satu contoh kecil. Masih banyak lagi sunnah-sunnah yang lain dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam berbagai macam tingkah lakunya, dalam jual belinya, dalam muamalah dagangnya, dalam perkara sewa menyewa, utang piutang dan seterusnya. Semua ditegakkan sunnah-sunnah oleh Rasulullah SAW, diajarkan. Kalau ada kemudian mereka-mereka yang meremehkannya, kemudian mulai menjauh daripadanya, na'udzubillah. Kalau dia menjauh, maka ruginya dirinya sendiri. Kalau dia sudah mulai mencemooh, berarti dia merugikan dirinya dan orang lain. Tentunya lebih a'adham, lebih a'adham. Ikhwan ibn a'adham, semian sarmati. Imam Ibn Qudamah, rahimahullah, menyampaikan tentang fawaid, faedah-faedah, menegakkan sunnah. Qala fi ittiba'i sunnah barakatun. Kata beliau, dalam menegakkan sunnah, ada barakah. Wa muwafaqatu syar'i, dan ada kecocokan dengan syariat. Wa ridha rabbi subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rafi'id darajat, akan diangkat derajatnya. Wa rahatul qalbi, dan akan tenteram jiwanya. Wa da'atul badan, akan sehat badannya. Wa tardhimu syaitan, dan akan membuat jengkel syaitan. Membuat jengkel syaitan itu faedah. Karena itu adalah musuh kita. Kalau kita berhasil membuat syaitan jengkel, kita berarti menang. Qanibina azakumullah. Maka seorang yang menegakkan sunnah, menghidupkan sunnah, sekecil apapun sunnah itu, kita mendapatkan barakah dari Allah, mencocoki syariat Allah, melengkapi agama kita, dan menjadikan Allah ridha, dan mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan hati menjadi tenteram, dan badan menjadi sehat, dan syaitan menjadi jengkel. Wasuluhu siratal mustaqim,
dan kita berarti menjalani jalan yang lurus, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kata Ibnu Qudamah. Dan kata Ibnu Hibban rahimahullah, inna fi luzumi sunnatihi tamamus salamah. Dalam berpegang dengan sunnah kita mendapatkan keselamatan. Kenapa dikatakan mendapatkan keselamatan? Karena dengan kita menegakkan sunnah demi sunnah, artinya kita dalam keadaan mendapatkan satu pagar yang sangat kokoh, benteng yang sangat kuat dari segala macam penyimpangan-penyimpangan. Ketika ada seseorang yang menyampaikan satu kesesatan, akan bertentangan dengan sunnah yang telah diketahui. Sebab agama ini telah lengkap. Kalau agama ini telah lengkap, maka masuk dari manapun kesesatan mesti akan bertentangan dengan sunnah. Mesti akan bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Maka akan bertahan. Tidak bisa. Sunnah tidak bisa. Ini sungguhnya baik? Tidak. Sunnah tidak seperti itu. Falidin a'azakumullah. Kalau dikerjakan sunnah, maka mereka akan tergeser. Penyimpangan-penyimpangan. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan sunnah, rawan dimasuki kesesatan. Kata para ulama, dinukil dari kalangan salaf, dari Ibn Abbas diantaranya radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa tidaklah satu kaum mengadakan kebid'ahan illa nuzya'an sunnatan. Tidaklah seorang mengadakan kebid'ahan kecuali ada sunnah yang dicabut. Kecuali ada sunnah yang tercabut. Demikian keadaan sunnah dengan bid'ah. Dikerjakan dua bid'ah, dua sunnah persis. Kalau tiga bid'ah, empat bid'ah, maka sunnah semakin hilang. Sebaliknya kalau kita tegakkan sunnah demi sunnah, akan bergeser kebid'ahan-kebid'ahan tadi, menjauh. Kenapa? Karena tidak akan cocok dengan sunnah yang kita kerjakan. Maka inilah yang dikatakan oleh beliau, oleh Imam Ibn Hibban, luzumus sunnah tamamus salam. Berpegang dengan sunnah itu adalah keselamatan yang sempurna. Sampai dikatakan oleh para ulama bahwasanya al-i'tisam bi sunnati najah, diucapkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, dan menukil dari orang-orang yang sebelumnya, yakni para sahabat, karena beliau tabi'i. Kata beliau, kana man madha min ulama'ina yaqulu, mereka yang telah lewat dari para ulama kita semuanya berkata al-i'tisam bi sunnati najah. Yang dinukil oleh beliau bukan satu sahabat, dua sahabat, tetapi sekian banyak dalam kalimat mereka dari jamaah, bentuk jamaah. Karena man mawa min ulama'ina, mereka-mereka yang telah lewat dari ulama-ulama kita, yang berarti dari kalangan para sahabat, semuanya berkata al-i'tisam bi sunnati najah, berpegang dengan sunnah selamat. Bahkan dikatakan bahwa berpegang dengan sunnah itu merupakan perahu Nuh. As-sunnah safinatun Nuh. Sunnah itu adalah perahu Nabi Nuh. Man raqibaha najah, wa man lam yarkabha halak. Siapa yang menaikinya selamat, dan siapa yang tidak mau menaiki perahu Nabi Nuh binasa. Demikian pula sunnah, ajaran Nabi, siapa yang tidak mau menelusurinya, siapa yang tidak mau meniti jejak beliau alaihi salatu wassalam, sunnah demi sunnah, maka dia terancam bahaya. Bahaya tenggelam. Tetapi siapa yang menjalani sunnah, menelusurinya, maka dia akan selamat. Karena dia sudah ada di perahu Nuh, sudah ada di bahtera yang menyelamatkan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah muslimin yang saya hormati, mereka-mereka yang meninggalkan sunnah, menjauhi sunnah, meremehkan sunnah, menolak sunnah, mereka terancam bahaya kesesatan, bahaya penyimpangan. Mereka akan tenggelam. Tenggelam dalam berbagai macam penyimpangan, tenggelam dalam bid'ah, tenggelam dalam berbagai macam perkara-perkara syubhat, syubhat yang seperti lautan. Banyaknya. Silakan hitung berapa kelompok sesat yang kita ketahui. Sangat banyaknya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kita lepas dari sunnah, kita terombang-ambing dalam gelombang syubhat. Terombang-ambing dalam gelombang kesesatan. Ada kesesatan model orang yang mengunggulkan akalnya sendiri seperti Mu'tazilah dan sejenisnya. Ada golongan-golongan yang na'udzubillah orang ekstrim melampaui batas mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin seperti Khawarij, para teroris. Demikian pula ada kelompok Jahmiyah, demikian pula ada kelompok Zuhriyah, demikian pula ada aliran sekian banyak. Lepas dari sunnah, kita terombang-ambing dalam gelombang kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa nasallahu ta'ala ayyajalana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa nasallahu ta'ala ayyajalana wa ayyajal muslimina jami'an min ahli sunnati wal jama'ah wa min at-ta'ifatil mansurah wa min al-firqatil najiyah. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan, silakan. Barakallahu fikum. Jadi untuk lima ini dalam hadis yang ini itu mengenai hadis yang terdapat dengan hadis dan sebutan sebutan salah kita sebenarnya ini kadang-kadang mendengar kata-kata kita agak sensitif. Komentar sedikit-sedikit tidak sedikit-sedikit sehingga ibu masyarakat itu tidak jelas yang kita tidak maknanya dari mana karena juga sempat dengan istilah kita dan mau diterangkan dengan masyarakat itu dengan jelas sehingga kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan seluruh kebalan nah bahkan dikatakan bahwa ustadz ini kalau menyampaikan kajian mesti ada kalimat bid'ah. Saya yakin. Jadi saya jawab bahwasanya Islam itu terdiri dari dua syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah konsekuensinya mengajak untuk mengesakan Allah dan melarang syirik. Sedangkan yang kedua Muhammadun Rasulullah konsekuensinya mengajak pada sunnah melarang bid'ah. Sehingga dengan dua syahadat tadi, dakwah kita ya cuma empat itu saja. Ngajak kepada tauhid, melarang syirik, ngajak kepada sunnah, larang bid'ah. Cuma itu isinya. Cuma rincian yang sangat banyak, sangat luas. Adapun bid'ah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin, setiap khutbah, karena kebetulan saya di sana, setiap khutbah beliau menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Beliau selalu menambahkan dengan keterangan. Kullu bid'atin fid dini bid'ah atau kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Selalu kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu dhalalatin fid dini. Karena itu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW setiap mukaddimah dalam khutbah mesti ada kalimat itu. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Tetapi beliau karena khawatir disalahpahami, maka beliau selalu menjelaskan kullu muhdatsatin fid dini bid'ah, semua perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Kalimat dalam agama ini penting. Jangan sampai mereka menyatakan bid'ah itu ada bid'ah yang baik. Seperti mobil dulu enggak ada sekarang ada. Seperti mikrofon dulu enggak ada sekarang ada. Ini kan bid'ah hasanah. Kita katakan tidak berkait dengan masalah kita. Kenapa enggak berkait dengan masalah kita? Ini masalah dunia. Masalah dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum, karena lebih tahu urusan dunia kalian, kata Nabi. Ketika melihat orang-orang yang mengawinkan pohon korma, Rasulullah SAW tanya, hanya sekedar bertanya, untuk apa digitukan? Dikira Rasulullah SAW tidak setuju, maka mereka pun berhenti. Dan kemudian ketika hasil panennya jelek, kenapa? Kata mereka, engkau melarang kami untuk mengawinkan. Siapa yang marah? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Silakan, mau pakai teknologi apa? Dalam perkebunan, pertanian, dalam teknologi silakan. Urusan kalian. Baik, berarti kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah. Itu bukan masalah dunia, tapi masalah agama. Kalau sholat yang diajarkan oleh Nabi ditambah-tambah sesuatu yang tidak diajarkan, itu bid'ah. Puasa. Ada puasa mutih, ada puasa mati geni, ada puasa-puasa. Ini puasa bid'ah. Kenapa? Karena dalam bentuk ibadah. Tetapi baru sifatnya. Ngapain puasa mutih sampai 40 hari? Tidak makan kecuali nasi putih. Tidak minum kecuali air putih. Siapa yang minum? Nabi? Allah SWT dalam Quran? Tidak. Kalau begitu ada yang nyuruh selain Allah dan Rasulnya? Siapa? Ya, ya kata dukunnya begitu. Berarti yang jurusnya dukun. Berarti kamu beribadah pada dukun. Mengikuti syariatnya dukun. Barakallahu fikum. Ini namanya bid'ah.
Sehingga yang namanya bid'ah adalah perkara yang dimasuk-masukkan dalam agama dan kemudian dikatakan hadza min indillah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau dikatakan ini bagus, ini baik. Agama itu sempurna, enggak ada yang baik kecuali sudah diajarkan, enggak ada yang jelek kecuali sudah dilarang. Dan itu yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW menyatakan, ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بين له. Tidak ada satu yang mendekatkan ke surga atau yang menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan juga dari Abi Dzar dikatakan demikian, bahwa tarakana Rasulullah SAW, Nabi meninggalkan kita dalam keadaan sudah menjelaskan segala sesuatu, sampai burung yang mengepakkan di langit sudah diterangkan ilmunya. Maka kemudian na'azukumullah, sudah lengkap, sudah diajarkan semua. Maka kalau ada kebaikan yang Rasulullah SAW tidak mengajarkan, berarti kamu menganggap bahwa Rasulullah SAW belum tahu kebaikan itu, atau tahu tapi tidak mengajarkan. Dua-duanya jelek. Sehingga Allah mengancamnya dengan ancaman yang lumayan keras, yaitu kalimat am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dan billah. Apakah mereka punya tuhan-tuhan lain yang membuat syariat untuk mereka yang Allah tidak izinkan? Ini ancaman buat mereka yang mengadakan kebid'ahan. Apakah mereka punya tuhan lain yang mengajarkan ajaran itu? Allah enggak mengajarkan. Utusannya, nabinya, rasulnya enggak mengajarkan. Lah Tuhan mana yang mengajarkan kepada kamu? Ablahum syuraka. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang syara'u lahum, yang membuat syarat untuk mereka? Malam ya'dan bihillah, yang Allah tidak izinkan untuk mereka. Sehingga yang namanya bid'ah adalah perkara yang di atas namakan agama, dimasuk-masukkan dalam cara ibadah yang tidak diajarkan oleh Allah dan rasulnya. Sekecil-kecilnya itu sudah besar. Artinya kecil amalannya, tapi besar nilainya, ini kejelekannya. Kenapa? Karena dia berani menyatakan baik padahal enggak ada qaul Allah, enggak ada qaul Rasul. Ada unsur sok tahu, ada unsur sombong, ada unsur menuduh Nabi, Nabi enggak ngajarkan yang ini. Kalau ada orang mengajarkan kebid'ahan, kita tanya, ini baik? Baik. Nabi tahu enggak? Dia punya kemungkinan jawaban cuma dua, tahu dan tidak tahu. Kalau menjawab tahu, berarti kamu menuduh Nabi tahu tapi tidak mengajarkan. Iya kan? Oh Nabi tahu, terus kenapa gak diajarkan oleh Nabi? Berarti kamu menuduh Nabi tahu tapi gak mengajarkan. Itu berarti kamu menuduh Nabi khianat. Oh enggak, Nabi gak tahu. Maaf, ya, saya ganti jawabannya. Nabi gak tahu. Kalau kamu menganggap Nabi gak tahu, berarti kamu merasa lebih tahu dari Nabi. Itu mengerikan sekali. Berarti dua-duanya jawabannya jelek. Dua-duanya jelek. Kila humamur atau ahla humamur. Yang paling ringannya parah. Yang satu menuduh Nabi khianat, yang satu mengatakan bahwa saya lebih tahu dari Nabi. Kalau Nabi tidak tahu, saya tahu. Kemudian Allah SWT. Ini adalah yang terkandung dalam kebidaan. Walaupun mulut mereka, saya enggak mengatakan begitu, enggak mengatakan Nabi khianat, enggak mengatakan bahwa Nabi enggak tahu, saya yang tahu, saya enggak mengatakan begitu. Iya, tetapi ketika kamu mengatakan ini baik, walaupun enggak diajarkan oleh Nabi, bid'ah hasanah itu lisanu halik, bahasa perbuatanmu menganggap Rasulullah SAW tidak tahu kebaikan apa yang kamu kerjakan. Nasallahu taufiq wa hidayah. Nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdil muslimina ila sawa'is sabil. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan seluruh kaum muslimin kepada taufik dan sunnah. Tafadhal kepada pertanyaan lain. Nah, kenyataannya di masyarakat kita ini banyak sekali istilahnya itu penyimpangan-penyimpangan, tetapi kadang-kadang kita merasa itu baik. Dan kadang-kadang ini terjadi perselisihan di antara masyarakat.
sebenarnya yang kita dapat dari Rasulullah di dalam perawatan jenazah itu sampai ada istilah takziah tiga hari itu memang ada sunat. Takziah mengunjungi keluarga yang ketiga mati, kemudian untuk memberikan membela sungkawa kepadanya, itu disyariatkan. Bahkan diajarkan kalimat yang diucapkannya. Nah, pertama, a'zamallahu ajrakum wa ahsanallahu azaakum wa ghafarallahu limayyitikum. Ini diajarkan ketika kita takziah, yakni mendatangi rumah orang yang sedang berkabung, ditinggal keluarganya. Maka dikatakan kepadanya, a'zamallahu ajrakum wa ahsanallahu azaakum wa ghafarallahu limayyitikum. Semoga Allah besarkan pahala kalian. Ini pahala kalian dalam berbakti pada orang tuanya kalau orang tuanya mati. Mudah-mudahan ada pahalanya besar dalam mengurus orang tua. Yang kedua, semoga Allah Taala juga memberikan kepada kamu bela sungkawa. Dan yang ketiga, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mayit kalian ini, jenazah kalian ini, keluarga kalian ini. Ini yang dianjurkan. Dan juga diucapkan kalimat-kalimat yang semakna dengan itu, walaupun dengan bahasa Indonesia. Sabar. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada beliau. Ini juga boleh. Karena inti dari takziah adalah yu'azzi. Yani memberikan sesuatu untuk menghibur dia agar jangan terlalu sedih. Nah, wallahu ta'ala. Sedangkan kalau sudah jauh dari waktu kematian, itu bukan takziah namanya. Mengingatkan kembali kesedihan yang lalu. Nah, baik, tafadhol. Nah, Ustaz, jika sekarang diapasakan oleh Pak Sultan, akan benar ada dalilnya atau ayat artinya itu 3 hari. Oh? Dibatasi seperti itu. Allah, saya belum tahu kepastian apakah ada. Tapi memang saya pernah dengar seperti itu. Dengan keterangan seperti tadi. Bahwa kalau takziah itu ketika dia baru meninggal, ataupun kalau sudah jauh, itu malah mengingatkan kembali apa yang sudah lalu, sudah lama. Nah, Allah Taala perlu dilihat dalil-dalil. Allah. Baik, kalau tidak ada lain, kita tutup majlis kita. Barakallahu fiikum, Allah taufiq wal afiyah, wal hidayah wal rahmah. وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.